Saya lagu tipe simpangan dilema. Agaknya saya selalu dilema je sekarang. Tapi no more. Bagi saya 2016 bukan lagi tahun dilema. Kita kena move forward, life must go on, kan? Betul tak? Kalau apa sekalipun, kena go on. Dan kita kena harus positif. Dan again, saya nak melafazkan kesyukuran dengan apa yang kita ada. Sedikit pun, banyak ke, bersyukur dengan apa kita ada. Amin. Sebab apa kita adalah anugerah daripada Maha Esa. Okay, dari itu, malam ini kita showcase anugerah. Jadi saya nak memperkenalkan lagu terbaru saya, single terbaru. Lagu ini lagu pertama saya bekerja dengan komposer baru, idea baru, fresh. Tuhan selalu cakap, you tak nak lagu Aida. Bukan tak nak, faham? Tuhan tak sampai lagi kan? Nampak sikit. Abang jalan on the line, abang jalan on the line. FaceTime, FaceTime. So, saya minta lagu dengan Omar K. Saya kata, Kak Omar, saya nak something new, something fresh dan suitable dengan diri saya. But I want, lirik tu saya nak positif. Saya nak benda yang, kata bagi energy, positif. Tak nak lentuk-lentuk, tak nak sedih-sedih, tak nak fresh-fresh. No more dipersimbang dilema, no more sek-sek, kan? Alright, eh, betul Kamal, eh? Alright, so, saya memperdengarkan pada semua single terbaru saya. Lagu ini berjudul Anugerah. Pada satu ketika, sungguh merenung di jendela, membayangkan dirimu di sisi. Terlalu ku impikan, membuatkan ku tertawa. Adakah ku mendapat cintamu? Setiap waktu yang berlalu, mengharap menanti kau tiba. Lahirnya satu cinta, hatinya bercahaya. Yeah.